selip yang gak kuat. Oke guys, selamat malam. Jadi udah lama gak ngonten. Ini hari Senin tapi gue bukannya ke Sentul malah ke tempat Dainun. Jadi mau ketemu Hanhan. Mau Daino motor apa aja gue juga gak tahu. Cuman tahu tadi mau Daino motor ME, Yukido katanya. Yang lainnya gue gak tahu apa. Terus kita bakal tanya-tanya ntar yang seru-seru. Yang menjadi pertanyaan kalian kayak kenapa IDW ngelepas Ebon, IDC apakah masih pakai Ebon. Terus dan yang lain-lain kita tanya sama Handoko nanti di dalam. Oke guys, sampai ketemu di Alonso dalam. Not true, I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never worth it. Udah sampe Anan lagi ngapain itu? Siapa? Jadi ini tukang lasnya. Tukang las. Udahan, tuker karbu dulu. Apa itu? Gile. Padat banget kalau FFA ya. Ini jadi FFA Yukido. Pinjem rangka telur. Kuat bannya kalau FFA. Selip. Buset. Selip yang gak kuat. Nih next 59 open retak. Ini ada manajer Sky Black. Mantau ya, Bos. Jar, jar. Mantau. Manajer buntung. Tangan enggak dilepas-lepas. Mantau dulu nih. Cuman kurang dikit. Kurang dikit. Bos gua lagi main game aja tuh, Bos gua. Oh, gila. Lagi mabar, anu kok. Ngantri Vespa Dino. Mau dibayar ya?
Bagul, bagul Kevin. Lu lebih tai. Woi, motor Jordan 59 open. Sembilan nomor ini cakep ya, bentuknya bebek banget depannya. Udah bungkus, singkat padat nih, 59 open. Open sama terus, kabarnya gimana nih? Saya dua motor lagi. Yukido masuk lagi. Ayo Yukido, 155. Udah pada dinaikin Yukido sama 594 RTP FFA, tinggal San Mori. Motor terakhir San Mori. Banjir gitu. Dan kebakaran asap ya. Kita jalan balik ke bengkel guys, udah selesai dynonya. Korek dulu bloknya tuh.
Okay guys, selamat malam. Jadi udah balik dari bengkel ini. Soalnya buru-buru tadi Hanhan juga mau flight pagi besok jam 6 kan. Jadi dia mau ke Thailand sama Ko Ergus. Dia flight katanya jam 6 pagi tuh mau berangkat jam 2 apa? Buset. Tadi balik bubaran jam 11-an. Si Hanhan belum packing gitu. Jadi mungkin gua ini aja ya. Sambil nunggu makanan nih, lapar, belum sempat makan. Bahas yang apa ya, yang kalian tanya beberapa kali di DM gua, di komenan YouTube ya kan. Yang pertama mungkin ini, IDW, dari IDW dulu ya. Tekno ikut gak IDW om? Kenapa Tekno gak pake Ebon lagi IDW om? Nah jadi keputusannya adalah Tekno itu gak ikut IDW. Jadi karenanya, sebabnya itu di akhir seri IDW final itu tanggal 14-15 Desember. Nah jadwalnya tuh bentrok jadi kan, antara di NGO juga tanggal 14-15 Desember. Nah keputusan kita adalah kalau kita poinnya mepet nih Ebon kita kejar. Ternyata di akhir seri tanggal 14-15 Desember kita gak ikutan nih IDW. Percuma jadi poinnya kan, kita udah susah-susah ngejar poin. Kalau endingnya nggak bisa ikutan juga, sayang banget, buang-buang duit, buang-buang tenaga. Jadi akhirnya kita mutusin Tekno tuh nggak nerusin IDW sampai final. Terus kenapa Ebon dipakai? Nah, jadi kalau kalian lihat di postingan Mr. Taton ya kan, mau ada bakal join sama NC Racing. Nah, jadi Ebon awalnya nelfon gue tuh video call, Alip. Gua gak ngerti dia ngemeng apa, telepon Taton. Oh, Taton ternyata bilang, gimana Tekno ikut IDW gak? Gua conference call lagi Hanhan juga kan. Akhirnya keputusannya setelah berunding, kita gak ikut IDW. Nah, Ko Michael MC Racing waktu itu nanyain juga, sempat pengen pakai Ebon sama Ton Saleng juga kan. Ya udah, akhirnya conference call juga sama Ko Michael. Kita bilang, udah gak apa-apa kok pakai. Nah, tadi malam nih gua baru ngeliat postingan Taton kan, nggak jadi join IDW. Gue tanya kenapa Mr. Taton, karena akhirnya Ko Michael tuh pakai Aor sama Jojo. Ya kita juga nggak tahu kenapanya, itu internal mereka lah ya, gue juga nggak tahu kenapa. Jadi itu jawabannya guys. Jadi MC bakal sama Aor sama Jojo. Nah gue nggak ngerti tuh, IPR kan juga masalahnya pakai Aor sama Jojo juga ya. Ntar kita lihat aja lah, mungkin gue IDW berangkat nih sama Odi pada. Soalnya Hanhan juga ke Thailand kan. Jadi ada beberapa anak bengkel yang ikut, mungkin kayak Bisu sama Bayu kalau gak salah kayaknya deh. Mau datang ngebantuin Yukido, karena kan motor Tekno juga dipakai sama Mee kan. Terus pertanyaan apa lagi ya? IDC kenapa gak ikut yang weekend kemarin? Nah IDC yang kemarin tuh kan cuma 201 aja, gak ada 402. Sedangkan kita kan emang gak ikut ya 201. Terus IDC formasinya tetap gak? Nah kalau IDC masih tetap, kita masih pakai Ebon. Kita juga masih peluang juaranya gede kan. Dan yang paling penting jadwalnya tuh gak bentrok juga Ebon di IDC sama Thailand. Jadi kita tetap kejar buat juara umum IDW. Terus Hanhan ke Thailand mau ngapain, ada yang nanya juga. Itu nanti mungkin di channelnya Ko Ergus lah ya, dijelasin kenapa-kenapanya. Tapi masih sama agendanya sama yang gua waktu ikut juga Thailand kemarin. Nyari tontonan mahal lah intinya. Mudah-mudahan kita dapat ada ini ya, ada tontonan. Terus apalagi ya, ya banyak yang nanya juga, itu kan Desember ikut NGO gak Tekno, diusahain banget ikut, makanya kita kan mundur dari IDW karena jadwalnya bentrok NGO itu juga. Jadi kemungkinan besar pastinya ikut lah Desember. Mudah-mudahan ikut itu juga tuh ya, kelas yang rame 8 mekanik korek di tempat. Seru banget tuh kalau Hanhan ikut. Oke lah guys, jadi mungkin konten jarang-jarang lagi nih, karena sampai nunggu ke IDW. Bikin konten apa ya? Konten gua liburan oke gak? Dulu bener gak ada tontonan. Ya ntar kalian tulis di kolom komentar gimana-gimananya. Gua harus bikin konten apa supaya kalian mau nonton. Oke guys, selamat malam. Assalamualaikum.